ketika kita makin otentik, maka kita akan membuat keputusan-keputusan yang makin selaras dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai hidup kita. Dan nilai-nilai itu, actually it's something that we decide for ourselves, kan? Ketika kita dibesarkan oleh orang tua kita, dididik di sekolah yang kita jalani, mungkin kita diberikan, gitu ya, kayak diinputkan nilai-nilai oleh mereka, which is good. Tetapi ketika kita dewasa, it's good to review apa nih nilai-nilai yang ada di dalam diri saya untuk saya bisa putuskan untuk diri saya sendiri. Do I want to keep? Apakah saya mau menyimpan nilai-nilai ini? Saya mau meneruskan nilai-nilai ini? Or saya mau let go nilai-nilai ini karena itu nggak, menurut saya it's not the right ones. Dan kalau saya mau let go, saya mau ganti dengan yang nilai-nilai seperti apa gitu ya. Biasanya kan kalau di let go pasti ada something yang menggantikan. And itu keputusan yang harus kita ambil untuk diri kita sendiri. Karena ya hidup kita kan kita yang menghidupi ya. So that something yang menjadi tanggung jawab kita. Ya. Yes, our past influences us, tetapi it does not determine us. Mempengaruhi tetapi tidak menentukan. Yang menentukan adalah diri kita sendiri.